Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan satu masalah yang paling banyak lah ditanya jika kita ada create Telegram channel, iaitu masalah murid-murid tidak dapat leave comment pada channel tu. Kalau kita buat channel dan kita buat fungsi comment lah, seperti ini contohnya, saya ada satu channel ni dan murid-murid boleh komen di bawah post yang telah kita buat. Okey. Jika nak tahu caranya macam mana, boleh tengok kepada YouTube saya yang lain berkenaan dengan Telegram channel ni. Tapi hari ini saya nak tunjukkan masalah yang biasalah ditanya jika murid-murid bila dia nak komen macam ni, nak komen bawah ni tak boleh. Dia akan keluar cannot leave comment. Okey. Bila kita ada channel macam ini, okay, kita ada satu group discussion yang menjadi host untuk komen-komen tu. Contohnya kalau kita admin pada channel ni, kita klik saja pada channel, kita tengok pada discuss ni. Ini adalah di mana kita create untuk murid-murid ataupun siapa yang subscribe pada channel kita boleh komen. Okay, dan biasanya kalau untuk pada group ni, kita tak letak siapa-siapa lah. Biasanya kosong je kita je yang ada dalam ni. Dan kita boleh tengok kepada semua komen-komen ataupun post yang dibuat di channel. Okay. Bila kita invite link pada murid dan murid masuk, ada beberapa orang murid yang akan termasuk macam ni. Dalam grup saya ni ada 3 orang yang termasuk kepada grup discussion ni ataupun grup host channel ni tadi. Untuk komen lah. Tapi bila dia termasuk dalam ni, maksudnya apa? Maksudnya murid-murid ini tidak update dia punya Telegram. Itu sebab dia termasuk dalam ni. Sepatutnya kalau kita tak invite dia dalam masuk dalam ni, atau kita tak add dia dalam ni, kan dia hanya masuk kepada link Telegram saja ataupun link channel tu saja, dia akan hanya masuk terus kepada channel lah ni lah. Channel macam ni. Dia tak boleh, orang lain tak boleh komen atau tak boleh buat apa-apa, cuma dia ada fungsi komen ni kalau kita aktifkan group discussion tadi. Okey. Tengok pada group discussion semula. Bila ada murid ni, saya tahu mungkin cikgu-cikgu akan remove dia, kan? Macam ni contohnya, saya remove lah. Saya delete. Okey, saya delete. Okey, saya delete. Okey. Sebenarnya bila cikgu delete, orang-orang inilah sebenarnya yang tak boleh komen pada channel kita. Sebab apa? Okey, sebabnya kita tengok balik group ni. Tengok kepada edit. Tengok kepada administration. Ini recent action ni. Tengok sebenarnya kita telah ban mereka secara tidak sengaja. Bukan sekadar delete ataupun remove saja daripada group, tapi kita telah terban dia. Jadi macam mana caranya untuk kita clearkan semula ban ni dan membolehkan mereka boleh komen semula pada channel. Tengok kepada edit channel tu. Okey cikgu, ni saya gunakan iPhone ataupun iOS, tapi kalau gunakan Android pun lebih kurang saja. Tinggal cari je lah mana dia punya menu-menu tu. Kan, kalau macam ni, edit, tengok kepada channel punya setting. Okey, tengok kepada remove user ni. Nampak? Ada 3 nama kat remove user ni. Nama-nama ni lah yang kita ban tadi, yang mereka tidak boleh komen kepada channel. Okey, so apa kita perlu buat? Kita clearkan list ni. Delete, delete, delete. Okey, dekat remove user ni pastikan kosong. Tak ada lagi. Jadi pada channel sebenarnya dia tak terkeluar pun. Dia ada lagi pada channel. Cikgu tengok. Okey, contohlah subscriber saya 36. Kalau saya ingat tadi Insyirah tadi ni kan. Dia masih ada di situ. Dia tidak hilang sebenarnya. Cuma kita bila kita dah delete pada channel ataupun pada group tadi, group discussion host untuk komen tu, dia jadi tak boleh lah nak komen di channel ni. Sebab dia link, dia link dengan group discussion kita tadi. Harapnya boleh faham lah apa yang saya cakap ni. Ataupun boleh tengok balik pada group discussion. Okey, cuba tengok kat sini group discussion ni. Okey ni, tengok kepada members dia. Kalau ni dah tak ada lah, kan? Kalau tak ada, tak apa. Okay, tengok pada remove user pula. Pastikan di sini kosong. Tak ada lagi nama murid-murid yang kita dah ban ataupun kita dah delete tadi sebelumnya.
Kononnya kita nak clearkan ataupun tak mau masuk dalam grup ni. Tapi sebenarnya kita dah ban dia. Okay. Alright. Itu saja. Terima kasih.